Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hari ini kita akan bermain rambut lagi ya teman-teman. Itu rambut set teman-teman. Hari ini itu sangat berbeda ya. Karena biasanya kita itu memainkan rambut yang panjang, hair play panjang rambut. Dan sekarang itu kita akan bermain rambut. Tuh, bermain rambut set dengan ada ubannya. Ada uban. Tapi tidak apa-apa. Yang penting kita gembira, yang penting kita happy, kita bahagia ya teman-teman ya. Lihat rambutnya ubanan teman-teman. Lihat teman. Wah, ternyata ubannya banyak. Kita uwal-uwal seperti ini ya. Lihat. Teman-teman kita buat seperti bermain rambut set teman-teman. Wah, wangi sekali rambutnya. I love you rambut. I love you. Tuh teman-teman cantik sekali ya. Kita garuk-garuk. Kita garuk ternyata ada ketombe. Tuh teman-teman bisa lihat ya, ketombe. Ternyata tidak ada ketombe. Ini rambutnya ini lembut ya. Rambutnya lembut. Rambutnya halus. Rambutnya ini pakai sampo Sunsil. Iya, pakai sampo Sunsil. Tapi karena namanya juga uban ya tidak apa-apa ya teman-teman ya. Yang penting hati kita bersih, kita happy. Lakukan hal yang membuat hati kita ini gembira ya teman-teman. Lakukan hal yang membuat hati kita ini senang ya. Tuh lihat, saya itu sangat senang sekali bermain rambut. Jadi rambut pendek, rambut panjang tetap senang ya teman-teman ya. Karena bawaannya kita senang. Tuh teman-teman, rambutnya cantik sekali. Ini rambutnya itu adalah rambut set. Rambut set yang sangat ada ubannya. Ah, ternyata ada uban highlight-highlight seperti ini. Bukan highlight ya. Ini adalah uban alami. Adalah uban alami. Tuh teman-teman kita lihat ya. Oh, rambut. Kenapa kamu ada uban? Oh, ternyata ada ubannya teman-teman. Tapi tidak apa-apa. Yang penting tuh happy saja ya. Dimanapun dan apapun pekerjaan kita, kita harus happy. Harus happy sekali. Kenapa? Kalau hati kita bahagia, maka kita akan menjadi sehat. Imun tubuh kita akan menjadi kuat ya teman-teman ya. Jadi kita terhindar dari penyakit. Tuh kita ulang-ulang lagi seperti ini. Ini adalah hair play rambut set. Hair play rambut pendek ya. Karena kita agak berbeda, biasanya kita meng-hairplay-kan rambut hair hair long ya. Apa namanya itu? Bahasa Inggrisnya agak kurang tahu ya teman-teman ya. Itu rambut yang panjang itu biasanya ya. Kalau untuk malam ini kita itu bermain rambut dengan rambut set yang ada sedikit uban. Ternyata bukan sedikit lagi, hampir seluruhnya ini ada uban. Teman-teman, tuh lihat ya. Lakukan pekerjaan ini dengan gembira ya. Lakukan pekerjaan dengan ikhlas, maka semua pekerjaan kita akan menjadi berkah. Itu teman-teman, kita elus-elus seperti ini ya teman-teman. Elus-elus rambut teman-teman. Tuh, ini ada rambut ibu-ibu teman-teman. Rambut ibu-ibu yang sehat, ibu-ibu yang baik. Tuh teman-teman, kita doakan supaya ibunya ini teman-teman menjadi orang yang sukses ya. Pokoknya orang yang senang menua sampai kesuksesan menjelang ya. Tuh teman-teman, menua dengan bahagia teman-teman. Tuh lihat teman-teman, cantik sekali ya. Tuh cantik sekali rambutnya. Tuh teman-teman, membulat dia seperti bakul. Oh, bakul itu bahasa kami itu bronang ya. Seperti ini teman-teman. Kita tarik. Oh, ternyata masih kuat walaupun dia banyak uban, tapi dia masih kuat ya, rambutnya masih sehat, rambutnya masih kuat seperti ini. Tuh teman-teman bisa lihat. Rambutnya hair play I love you. I love you rambut. Rambut uban I love you. Walaupun beruban kita tetap harus menyayangin rambut ya, teman-teman. Kenapa? Rambut itu bagi wanita adalah sebuah mahkota ya. Jadi kita harus menjaganya ya teman-teman. Kita harus menjaga rambut kita. Kita harus menjaganya dengan sampo, dengan perawatan. Jadi itu menunjukkan bahwa kita itu mempunyai kasih sayang dengan rambut ya. Itu sangat cantik sekali. Rambutnya cantik. Orangnya cantik. Rambutnya cantik. Orangnya baik. Oh iya teman-teman, kita itu berada di kampung ya. Suasana kampung pada malam hari seperti ini
sunyi, tidak ada suara apa-apa, hanya ada suara televisi saja, ada suara TV. Tuh lihat teman-teman, kita lagi bersantai ria, bersantai-santai, kita lagi duduk, kita ulur rambutnya seperti ini teman-teman. Tuh lihat teman-teman, cantik sekali rambutnya, cantik, ubannya banyak teman-teman. Apa kita cari uban saja pada malam hari ini teman-teman? Teman-teman mau lihat ubannya ya? Tuh lihat ubannya seperti ini, itu banyak uban, jadi kita coba kita cabut satu ya teman-teman ya. Coba kita cabut satu uban. Uban cantik sekali, rambutnya cantik, orangnya cantik, rambutnya cantik, rambutnya sehat teman-teman, cantik sekali ya teman-teman. Ini adalah rambut Piki, ini adalah rambut set yang beruban. Dengan uban rambut ini, rambut kita itu menjadi berwarna ya. Tidak perlu lagi hair, tidak perlu lagi coloring ya. Tidak perlu lagi kita apa mewarnai rambut karena kita sudah ada uban. Jadi dia sudah terbentuk seperti ini ya. Sudah terbentuk ada ubannya seperti ini. Oh teman-teman, wah kuat sekali teman-teman. Ini rambutnya kuat sekali. Kita tarik lagi. Ternyata rambutnya memang kuat teman-teman. Rambutnya memang kuat, memang sehat. Walaupun rambutnya beruban, tapi dia masih kuat ya. Rambutnya masih kuat seperti ini teman-teman. Lihat teman-teman, cantik sekali rambutnya teman-teman. Kita ul-ul, kita garuk-garuk teman-teman. Tuh ya teman-teman, kita garuk-garuk seperti ini. Garuk-garuk, digarut-garut. Teman-teman, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan di subscribe ya, di share, di komen ya teman-teman. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan kalian. Bagi yang sudah mendukung channel saya berdoa semoga kalian itu dimudahkan segala masalah, dilimpahkan rezeki yang berlimpah ya teman-teman. Tuh lihat teman-teman, kita hairplay-kan lagi rambut seperti ini. Hairplay-kan lagi rambutnya teman-teman. Tuh lihat teman-teman, cantik sekali rambutnya. Walaupun ini rambut beruban tapi tetap cantik dan kuat ya. Cantik sekali. Rambutnya cantik, orangnya baik. Rambutnya cantik, orangnya baik. Itulah dia rambut uban set. Rambut Piki, ini rambutnya rambut Piki. Kita tidak di salon, kita itu berada di rumah. Jadi kita hairplay-nya yaitu di rumah teman-teman. Ini adalah rumah kita yang di kampung ya. Rumah kita di kampung, rumah di pedesaan. Tinggal di kampung ini sangat nyaman sekali teman-teman. Sangat indah sekali, nyaman. Kekeluargaannya masih sangat kental sekali ya. Terima kasih ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.